Merdeka. Merdeka. Lu bisa ngomong R ya? Nih, R. Lapar. Lapar. Weh, udah bisa R. Ular. Ular. Balur. 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 Liatin di dalam akuarium ada putih duyungnya, ada orang. Ingat nggak? Nggak ingat. Iya, nggak pernah. Berarti Tama bohong. Berarti Tama bohong ya, katanya pernah. Lah kok gitu? Wah, Tama lupa. Kok nggak ingat? Lupa ya. Nggak boleh nangis tuh, jagoan. Jagoan mah nggak boleh nangis. Nih, tapi ingetin lagi. Tapi ingetin lagi. Tama pasti ingat nih. Yang waktu itu ada penguin di dalam, kita makan lihat itu apa tuh papi, itu penguin lah, terus pakai kaca kan, kita ada kacanya lihat, ingat pasti. Terus kita makan mie ingat nggak, makan mie yang masuk pakai ini, pakai gelang, kita ada fotonya, ingat. Ya udah, ntar kita kesana aja baru yang lama ingat, oke. Jadwal apa nonton apa namanya?
Mermaid ya? Nonton Mermaid itu jam 1, jam 3, sama jam 5. Ini udah jam 1 loh, mau nonton gak? Ayo, ayo. Minta omnya tolong pasangin tuh. Anak-anak sama ya? Sama aja sih. Sama ya? Oke. Okay. Gambarnya hiu. Mana? Hiunya kuning sama biru. Jam 1 mulainya. Kayaknya ada yang sama di gambar ya. Ya kita masuk duluan ya. Hah? Ya lihat gambar kakak. Masuk.
punya racunnya. Huh? Itu tapi udah kita potong kak di sebelah sini. Ini udah kita potong. Jadi udah nggak apa-apa ya? Iya, jadi udah nggak apa-apa. Namanya siapa? Tama. Namanya siapa? Tama. Oke, Tama cara begini ya. Coba ikutin kakak. Dua jarinya begini, terus sentuh fingernailnya kayak gini. Bisa ya? Kalau kakak Tama lihat di sebelah sini itu mati apa hidup? Dia hidup. Jadi kalau kakak Tama lihat ini ada tentakel ininya, ini yang buat dia berjalan. Kalau kakak sentuh dia akan nutup. Oh iya, dia masuk sama. Kalau dipegang dia masuk. Coba Tama pegang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau dipegang dia tutup. Satu, dua, tiga. Ayo, Tama pegang yang situ, kakak pegang yang sini. Oh, tutup kan dia? Iya, dia jadi nutup. Jadi sebetulnya dia nutup itu karena dia takut dipegang di situnya. Dan tangannya susah dipegang. Jadi kalau Tama mau, tangannya harus masuk dulu ke dalam air. Kita tunggu ikan parinya lewat ya. Nanti begitu ikan parinya lewat, Tama deketin. Tapi ini kalau di sini doang bolehnya ya sayang. Kalau di sini dia racunnya udah dipotong sama omnya. Ini ikannya. Kalau ada racunnya, kalau yang di luar nanti masih ada racunnya. Nah, ayo Tama. Apa rasanya? Rasanya kayak asin. Asin, licin gak? Licin gak? Licin. Rasanya licin. Sama empuk. Empuk. Empuk yang bintang laut. Kalau yang licin, ikan pari. Oh, ikan pari licin. Kalau bintang laut empuk. Iya. Kutu laut raksasa. Itu ya? Itu kutu laut namanya. Ini kutu laut raksasa nih. Arwana. Apa arwananya bisa air asin? Enggak, ini air tawar. Kalau ini air tawar. Enggak boleh buang sampah di laut. Nanti ikannya mati semua ya. Enter the elevator, which will bring us down first into the ground with this efficient and unique arrangement. Now moving sidewards, further, we are equipped with two three-stage. Mama ini di dalam laut ceritanya naik kapal. Let's dive through the sea nettles in the front. Aren't they magical? Watch out! Triggered by a full moon. Bakso mau gak bakso? Boleh.
Oh, karena saya harusnya datang tamannya ya. Ini Mia udah datang. Ini namanya mie nyemek. Indomie nyemek. Ya merah. Makannya teman-teman. Makanannya enak loh. Mantap. Ayo kok teman-teman, kalau mau ke sini, ayo makan di sini. Enak. Mantap. Namanya di sini. Kalau pegang gini kotor, banyak tanahnya. Kayak naga dia tuh. Jadi ini adalah seekor binturong. Binturong ini berasal dari daerah Asia Tenggara. Iya, bangun ya. 1, 2, 3. Lapas banget. Wih, berani loh. Iya. Gimana rasa bulunya? Apa rasa bulunya, Dek? Selesai, lihat-lihat.